Andri Bayu Aji yang dikenal sebagai gitaris band Kahitna ditangkap polisi karena menggunakan obat Feldimek diazepam di kawasan Ciladak, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Juni 2022. Diketahui Andri Bayu Aji menggunakan psikotropika berjenis obat Feldimek diazepam sejak 2017. Menurut keterangan Andri kepada polisi, dia menggunakan obat Feldimek diazepam berdasarkan resep dokter mulai dari 2017 hingga 2018. Gitaris berusia 47 tahun itu kembali mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter di tahun 2020. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Barat, Andri mengakui mengkonsumsi untuk menenangkan diri atau mempermudah tidur sejak 2017 hingga 2018 saat pengobatan. Sejak 2020 sampai 2021 membeli Feldimek secara online pada Jumat 3 Juni 2022. Lanjut Zulpan, polisi menyita 45 butir obat Feldimek diazepam di kos-kosan Andri yang dibeli sejak 2020 sebanyak 12 kali. Sementara itu, berdasarkan tes urin yang dilakukan polisi, Andri Bayu Aji positif benzodiazepin. Saat penangkapan, Andri sedang beristirahat. Kemudian tersangka yang diamankan oleh penyidik dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas nama Andri Bayu Aji alias AB, kemudian telah dilakukan tes urin positif mengandung benzodiazepin. Yang bersangkutan ini merupakan salah satu personil dari grup band yang ada di tanah air, yaitu Kahitna, dan masih aktif. Kemudian kronologis penangkapan bisa saya sampaikan bahwa ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian terkait dengan penggunaan narkotika di tempat yang bersangkutan. Kemudian dilakukan pendalaman di bawah pimpinan langsung Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian hasil pengembangan, dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Andri Bayu Aji alias Andri. Kemudian disita barang bukti berupa 45 butir Feldimek diazepam. Menurut pengakuan saudara Andri yang telah lakukan pemeriksaan oleh penyidik, mengakui bahwa mengkonsumsi obat tersebut untuk menenangkan diri atau untuk mempermudah dia tidur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saat melakukan pengobatan, dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersangkutan juga membeli Feldimek diazepam secara online. Kemudian ini juga semestinya obat ini hanya bisa didapat dengan resep dokter, tetapi yang bersangkutan mendapatkannya tanpa resep dokter.